Lihat wajahnya, beda. Nggak mungkin lah, Pak. Udah jelas-jelas yang nabrak Papa tuh dia dan nggak ada orang lain lagi di mobil itu. Sudahlah, bukan dia. Papa yakin sekali. Sebaiknya besok kamu cepat-cepat ke kantor polisi dan bebaskan dia. Kasihan, dia nggak bersalah. Besokan tiba, matahariku sebagai cahaya harapan suci. Pak, aku udah bebasin dia. Aku bawa dia sini sengaja buat mastiin Papa. Papa yakin bukan dia yang udah nabrak Papa. Esokan tiba semua apa yang ku inginkan hanyalah dirimu satu. Papa yakin bukan dia. Yakin sekali. Ku pastikan semua akan baik-baik jika kau memilih aku. Namamu siapa? Sebagai kekasih. Nama saya Parmin, Pak. Parmin. Maafkan saya ya. Gara-gara saya, kamu jadi harus berurusan sama polisi dan sampai kehilangan pekerjaan. Apa-apa, itu bukan salah Bapak. Ya mungkin itu udah takdir saya, Pak. Cuma sampai di situ rezeki saya bekerja sama majikan saya. Takdir. Anak ini kelihatannya anak baik. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya, Pak. Kalau sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mau kemana kamu? Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin saya mau nyari paman saya. Sebentar. Kamu kan sekarang nggak punya pekerjaan. Bagaimana kalau kamu bekerja di sini saja? Jadi supir anak saya. Ya? Sudah, jangan bantah-bantah Papa. Papa akan lebih tenang kalau ada supir yang bisa mengantar kamu kemana-mana. Nah, kamu mau kan? Kalau Bapak yakin dengan saya mau, Pak. Saya yakin. Lu gawat apaan sih datang-datang gawat-gawat? Gawat, Gas. Si Parmin keluar dari penjara. Si Parmin keluar dari... Kok bisa? Gua lihat sendiri. Dan Bapak Rena itu yakin banget kalau Parmin bukan pelakunya. Gawat banget, Gas. Kalau sampai si Parmin ngaku, bisa usuk di penjara. Apa iya bukan dia yang nabrak Papa? Kan jelas-jelas dia nabrak pakai mobilnya Bagas. Non, ada apa ya Non ya? Kok melihat saya terus? Siapa juga ngeliatin lo? Care banget. Gak usah panggil Non, panggil Rena aja. Iya Non, maksud saya Rena. Si Bagas gak marah tuh. Mobilnya ditahan sama polisi, padahal itu semua gara-gara. Kayaknya enggak deh. Kok aneh sih? Harusnya marah dong. Jadi sebenarnya yang nabrak itu lo atau Bagas sih? Papa itu sebenarnya siapa? Lo atau Bagas? Saya.
saya. Saya yang nabrak papanya, Non. Kalau gitu emang papa aja yang aneh. Udah jelas-jelas yang nyelakain dia tuh lo. Terus lo malah dibebasin, abis itu dikasih kerjaan.